agak bisa main dengan pola kita. Ya puji Tuhan senang sih bisa kasih yang terbaik buat aku. Ya paling ini aja sih ya, tadi lapangannya kan masih angin kayak gitu, jadi kita harus besok tetap kayak fokus satu poin demi satu poin buat ngelewatin anginnya itu sih. Makin semangat kan. Yang paling nyaman sih game ketiga karena musuh juga udah ketemu sama pola kita juga, jadi kita lebih enak buat ngatur serangan dan lain-lain. Set pertama tadi sih sebenarnya kita udah tahu pola mainnya kayak gimana, cuma masih ragu-ragu karena angin dan lapangan segala macam masih beradaptasi. Mungkin komunikasinya aja sih, kita lebih banyakin komunikasi sih. Jadi di lapangan kayak gimana, mainnya nanti kayak gimana. Mungkin kan baru pertama juga kan, Feby udah lama gak pertandingan juga. Dan pertandingan terus baru partner baru gitu. Mungkin aku juga bilang ke dia kayak wajar gitu, maksudnya masih pertama. Terus juga apa tegang segala macam itu wajar. Ya gak apa-apa, nextnya kan masih ada pertandingan, kita coba lagi. Aku selalu bilang kayak gitu. Targetnya ya pengen ngasih yang terbaik dulu, nggak mikir jauh dulu, nggak pengen. Sebenarnya kita juga pengen juara, cuma kan kita mikirnya satu-satu dulu aja. Yang penting main maksimal lagi ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.